Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Menteri. BRIM dulu ada kategori bujang RM450. Kalau BN menang hari itu dinaikkan kepada RM600. Bantuan sara hidup ataupun basah asalnya tidak ada kategori bujang, tetapi sempena dengan pilihan raya kecil Semenyih diumumkan RM100 kepada kategori bujang diberikan. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, disebabkan kalau digunakan alasan tidak ada duit, saya nampak ada rang undang-undang perbelanjaan tambahan RM19 bilion. Mungkin sempena dengan pilihan raya kecil Dewan Rantau ini akan diumumkan basah untuk bujang ini dinaikkan kepada RM450 seperti mana yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Yang Mohd Rembau, apa soalan? Adakah sempena dengan pilihan raya kecil Rantau ada masalah komprehensi Taliban? Yang Mohd Rembau, tali balik. Tali balik mana? Taliban. Saya tarik balik Taliban. Ada masalah komprehensi, Speaker. Inilah dia. Yeah. Kita tidak terlalu selia itibar. Bila kita nak pastikan Dewan ini berjalan dengan lancar, tapi nak buat provokasi, saya rasa kesalah. Ini sikap yang tidak patut kita belajar. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Darul Speaker. Saya tidak berhasrat untuk merentasi ke jauh-jauh. Juga tidak berhasrat pergi ke rantau, kerana ini adalah kawasan Yang Berhormat Rembau sendiri. So biar ia diputuskan oleh pengundi-pengundi, dan kita tumpukan tugas kita dalam Dewan Yang Mulia ini. Seperti yang disebutkan tadi, bahawa sekiranya Yang Berhormat tanya adakah wang yang kita berikan untuk kumpulan bujang akan dinaikkan, saya telah pun berkali-kali jawab dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa kita akan lihat dan ukur dari segi keupayaan dan kemampuan fiskal pihak Kerajaan Persekutuan. Sekiranya mampu, maka Kabinet akan putusannya. So ini adalah seperti yang saya jawab sebelum ini, bahawa kita tidak berpandangkan apa-apa acara ataupun perkembangan seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat dari Rembau. Dan tentang itu bajet, saya rasa Yang Berhormat Rembau itu akta perbekalan tambahan. Yang Berhormat Rembau sebagai seorang ahli parlimen yang berpengalaman, ini bukan untuk perbelanjaan tahun ini. Ini ialah untuk tahun lepas. So macam mana boleh ditambahkan untuk perbelanjaan tahun ini? Saya harap Yang Berhormat Rembau buatlah sikit homework. Ya, sila. Bolehkah saya habiskan jawapan saya? Duduk, khas duduk. Biar saya habiskan berkenaan dengan jawapan saya. Rembau duduk. Sekarang masa tak menteri jawab ini. Nak dengar ini cadangan ke soalan? Duduklah, duduk. Untuk ditambah bagi bantuan sara hidup ini. Ini bukan warung kopi boleh sembang macam ini ya, Rembau. Sila. Ini sebagai seorang ahli parlimen berpengalaman patut lebih faham lagi bahawa kalau nak celah pun kena minta laluan. Dan sama seperti Yang Berhormat Rembau nampak ni tak faham bila kita mengusulkan ataupun membentangkan akta perbekalan tambahan. Ini ialah untuk yang dibelanjakan pada tahun lepas, bukan untuk tahun ini. Saya minta Yang Berhormat buatlah homework sikit. Sekian, terima kasih. Dan ya, saya sekarang saya jemput Lembah Pantai. Dan jawapan tambahan selepas ini. Ada duit tapi tak bagi kepada golongan. Okey, Lembah Pantai sila. Terima kasih.